الشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبعد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على قوانا Pak Fahri utamana dalam rangka alaksana kipakon nikah kutu sebelum alaksana aki nikah perlu ipa jelas pecung dulu sebab makela ya bisa akina alaksana aki pakon tapi latar belakang pecuan alaku nikah mun kelero nikah pakun kelero kutu jelas keluh tercunak. Melamba Imam Junid radhiyallahu ta'ala anhu adabu dati santrena unsur ilma kali yusabbika kallah wala tansur ilma kali yusabbika kannas. Jangan sampai menyebar ilmu ilmu nak angkau ikut neraki manusia tapi ben nyebar ilmu jadi aku ibu neraki Allah Subhanahu wa taala. Lenika kebunika sangat menjadi dasar dalam rangka alasan aki perintah Pak Saos. Jadi tujuan si jelas engkau morokah tujuan dari apa? Engkau ala kopakon retujuna apa? Kutu jelas. Jangan sampai tujuan ini kata lero. Unsur ilma kalio sertika kalloh. Sebarlah ilmumu untuk dibenarkan Allah. Walatan syur ilma kalio sertika kenas. Jangan sekali-kali menyebar ilmumu untuk dibenarkan manusia. Ini kamu pada lerekan, lerekan, kendalikan ini. Mahle tepat.
Malah ini lagi leres bi Allah Ta'ala. InsyaAllah Nabi terjun ini ketepak, sudah muncul perasaan-perasaan si Atole di terjun si tepak nikah. Dan ini ketepak Allah Ta'ala aparin pertolongan kau ini. Jadi tak kau ya roh. Nah, papole mungkin yang posisi pesantren. Nekap bini ke khidmah. Tebruk dengan bacaan hadis. Tebruk dengan bacaan kitab. Nekap tebruk. Nyobet tambah nekap bagusan. Tebruk nekap. Barakah nekap tazayat ehsanuhu. Jadi nak pasti akan lakukan nekap nambah ke bagus nabek. Mungku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh masalah hadis. Hadis nekak setuju wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Jadi setuju saya cobaki seorang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nekak wahyu. Karena rasitong debu. Yang hadis nekak debu. Nah, mang kazibu alaiya muta'ammidan. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang selecek dan kesengkok daripada Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang selecek kesengkok pas kelecek dan dia tengah bagi kulak kuja selah dan neraka. Dia coba seromban semua. Makanya kula nyaran lagi dekat ustaz-ustaz si biasa macam kitab. Mula ngantikin Jumaat di benda-benda porong kepi. Si becak deki nikah. Si musyawarah ki bersama. Masih macam asrah setong si kak magui. Si kak magentian. Cuma nikah. Sebelum macam kutu ibadah ki musyawarah si mateng. Malah nyimpulah hadis-hadis ni kata aku keleroh. Menyimpulah ki cara menyampaikan keleroh. Jadi tak korban ini lah ini kerecek ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi korban kerapi begini. Mas Tete, kalau nggak bisa kira, ni kau pun berapa kali kau dah singoca. Musyawaraki, munparlok, munparlok, dia rezeki. Mana syaratnya? Dalilul falihin, syaratnya beratus falihin. Jadi male menyimpulkan tak keliru. Terutama orang yang geluh, janji buruk, terjun apa tepat. Engkau terjun apa macam kita periah. Yang orang berdetakun. Jadi engkau macam kita periah, tak tambah keleroh ke Allah Ta'ala. Terjun ini kata beruk, berkhidmah ke ulama billah. Insya Allah, pertama, tujuan kita keleruah. Impul lagi kita keleruah. Unsur ilmaka liyusaddikaka Allah wa la tansur ilmaka liyusaddikaka nas. Seber ilmu nak aku ibenderaki Allah jika sampai nyeber ilmu jirah ibenderaki ndik tercuan ibenderaki manusia akan membeda atole ria ini kendalikan cik lantor malah cik sampai yakin ini kata telero muka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nomor setong. Jadi atambe dikir. Si murok, si maca kitab atambe. Si merengaji, si ngaji atambe. Soangkuna al-muallim wal-muta'allim syarikani fil khair. Si murok ben si ngaji nikah pada oleh kebagusan. InsyaAllah men si murok ni pun bener mungku Allah diki oleh kebagusan pas si ngaji. Nikah melu bener pas kepada oleh kebagusan. Di si ngaji atambe, si morok atambe. Ini kepala itu tepat. Karena kulit banyak tampuruan. Cik gembang, cik kebebang gembang. Cuman berdasarkan dikian kan. Mereka baca bersama, ya simpul lagi. Dikian. Tak keleroh. Amapun tak keleroh. Ben masa kira tak jelas, ben tak kira tak berbeza lafal makna. Mereka tak nimbul lagi, sehingga dingaki, tak nimbul lagi keliru.
songkuna kembali kepada tugas pribadi di santri jangan caselawetkan nikah perlu muhasabahnya, perlu muhasabah, muhasabah kuat. Acir ngas teteh, alakon apa saos? Sehingga kelakuan kini kata ni bekalio, dekat agama, banyak jadi diabak kini. Abe nikah, songkun mungkin lekar pun ngasdete. Tahu sama ceketap nikah, tahu sah, nama boleh lah, nama ceketap, nama boleh. Muita muyan, neng ben pereng, neng ben kanca. Nak kata sibi, nikah atam buka bagusan terus. Tidak rumah abe nikah kelakuan. Karena kau nak abek waktu BTBN atau polong benteng lain. Maka sini lah ya teteh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Napa boleh tepan macam kitab. Napa boleh kitab ini kitab Riyadus Salihin. Tapi ini kata Ibu Nagusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihan dari hadis-hadis yang sahih. Minimal hadis hasan. Dungalah kok malah pas mundur sekali. Jadi kalau saya ikut terone, saya penduk, santai saya penduk lagi saya tambah berkus. Jangan dia selawatkan ni saya luar saya tambah berkus. Napa saya menjadi kekurangan-kekurangan pribadi toreh cukup eh. Daripada sederja kompetisi Odi sekejap nikah tori kompetisi ketinapa usaha saya berlomba-lomba kebaikan sebab kulaku ni kena tu beng sebeng kawah ta'ala beng sebeng kepi kekala yurus kepi di Allah ta'ala makanya saya terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan suasana saya yang kebenikah bangga. Otaknya terpengaruh dengan sesuatu yang dianggap mengecewakan. Pada yurus bang saya bengkepi. Jadi malah berhasil lah. Siapa orang yang syandi ilmu. Benar malaki ilmu nah. Tapi tak akan berfoto dekat Allah Ta'ala. Ben kau orang tak akan bertawadu. Maka ini lebih pengamalan ilmu kini tersia-sia kini. Siapa orang yang akan berilmuna. Ilmuna la ya malaki. Tapi ini tak akan berfoto ke Allah Ta'ala. Kau orang tak akan bertawadu. Malah akan bertakabur nikah yang mana ilmu nah kenika tak manfaat ilmu nah pun rosak amal pun rosak jadi si akan kefokusan terus ke Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi santri-santri pengamal salawat kita masuk si badatore kompetisi berlomba-lomba menyari tambahan kebagusan. Moga Allah Ta'ala malah tak rugi. Oh, mula benar-benar kurangnya. Pas ke
bagus nata atambe dalam cara omor ekoran ini benar eh pas atambe kelero dalam kini kau dah kucelakan yang akhir. Wa umri nakisum fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa timali. Umur ekorangi benar susah atau berterus kaifa timali ketika napa kulaku nayajun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekudi berat jadi santri. Umur benar kurangi kekeliruan atau berterus. Dalam kulaku dan akhirat. Tore. Ajar. Ketina pacarana benar siatam berkekukusan. Muka Allah subhanahu wa ta'ala. Masa tak sadar. Jaba mati ya. Masa atas Pak sadar, makin cek yang mau usia ini, itu nyata ada rabit boleh. Cek sampai kelero, cek terpengaruh, ben kabur-kabur sih tak jelas. Cek sampai gampang terpengaruh, berita-berita negatif. Mun bedah kabur sih tak saya, cek kosokor memponis. Jelas lagi geluh menabi kelero ongku tor becek bersama katina pacarana kekeleruan kenika maka berlarut-larut kesebab kenika muntah iya cek geluh romoro pas memponis nika ku nambahin kelero nambahin tusah. Iba buruk sangka ke Allah, ke orang-orang sebenarnya. Padahal tak jelas. Untuk hati-hati di nikah santri. Usaha. Jika sampai nunggu lagi. Kepang memponis orang lain kelero. Menjelas kelero kengain. Kenika pada terhitan saya Islam. Sekanjaan edem bontu. Jika sampai nikah betul saling ngonak. Setong aja sampai ngonak ni kau muncul, mun berderas ngonak, urus kenikah jelas lagi. Seta ada sepat ngonak kenikah. Sebab kenikah penyakit iman. Jadi alat ini kau tu ni sesarangan ni kau paling tepat. Pada nyari ilmu na Allah, pada terutawa cara ngabulah ke Allah. Salang becek, cek gempang meremehkan rengkurung acer. Acer baik sangka dekat sekurungan. Malah, sama-sama saya sangka ni pas kelihat, pas bendur muka Allah Ta'ala. Rogi. Ini belajar dari ini, dari yang ada di sini. Belajar. Agar menjadi alam. Semua ini tercipta baik sangka. Pertama, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Baik sangka kepada sesamanya. Kenika biasa aki. Ini berlaku setiap orang. Biasa ini kampung biasa. Datang berita ini macam-macam. Bada berita mengekus. Bada berita ini kecuba. Nanti muka datangan kekus. Berita syukurih ke Allah Ta'ala. Bukan datangkan berita cuba cek gempang memponis habar nikah mahtamal sidqa wal kidba berita ini kadang bener kadang lecek karena berita ini kepada lecek kepada bener tapi mun tak jelas cek gempang memponis ini kacir sebab mpian mun pas gempang memponis salah nyata tak salah kuno oleh susana. Kemudian ditujukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ika laku. Kita setan yang masuk. Ya. Mereka
ojan ngadlek boleh seras tong tebu seperti doa watul maglum yustajabu tustajabu doa na orang itu dimini ka iterima di Allah Ta'ala cik saking nga adu'a abang tepan maglum abang tepan ikan yajik dari bentuk iku ocein penurik sumpama pas abang nerim ini cik saking itu adu'a iterima di Allah Ta'ala bani adu'a ki orang si adu'a si dolim bani si maksud adu aki orang segolim orang nerima boleh kan abang tepat arah saya kan yajib pas doa ke Allah Ta'ala ini yang terima Tuhan bani adu aki orang saya kan yajib abang ini nenang pas itu ya itu doa ini bani orang pas doa ke Allah Ta'ala orang yang saya ingin aja itu dia pasrah lagi ke Allah Ta'ala. Tak pasal doa ini kan. Ya kita beri modal ke aku aduk wah aduk ke Allah Ta'ala. Apa semuanya jadi kecua tak apa. Ini kita terima ke Allah Ta'ala. Makin pasal doa ke orang yang saya ingin aja. Cik doa fokus sama. Cik doa cuba sama mana. Dan ini aja menurut. Pas berdua itu cik doa cuba. Tak doa cuba pun boleh. Ya aku berakhir. Saya nak tahu cik doa. Doa cuba aja. Menatin pakun pakil. Tadi pun orang-orang lah iya dan pangeran luah. Hingga Allah meningat kakek-kakek ya yo. Sehingga ajak doan cuba kan. So, kita ni aja pun orang. Pas ngucap seorang. Kena terserah betak jolok. Kan semua cakap iya karo. Haa, dia nak wakil. Bila lah. Da'watul mazlum yustajabu. Di mana-mana kena aja biar Allah Ta'ala. Pasal akibat lah Allah Ta'ala. Malah orang yang sepas terakhir kini kan sekarang aja kan malah Allah Ta'ala yang meroses meniproses Allah ini kebagus kecil masih tak ingat ben pangeran yuji bi Allah Ta'ala malah tak ada boleh ini kan jangan lho abad depan ini kan aja doa ke Allah Ta'ala hanya on sepura hanya on petotu hanya on bertolong kusteh artinya kan ini aja ben orang kusteh sana akan cint aksen di sifat doa jengkus teh. Kento hakikat aksina senyatan ketika jengto. Sopora aki jengkus teh. Nyatan kento nasihat tak adun dan tuan di pada orang cekan ni aja ke aksina. Pasal doa Allah Ta'ala ni ikhtar terima. Tapi benih pas bodoh tubuh dia iya pas kiri kesempatan. Jangan kau berpada tepannya kan ni aja pada orang. Kau nyempat hakin sang tua tepannya terima setiap sombah mana. Pas mato, yon pas sukiaki pangeran. Benih kebaik lewat tiga kepentingan budi bati je benih dia. Kau kepentingan kau kita ni bini, papan kau kerja jadi orang. Pangeran nak pintu di pada orang bini pangeran benih dia iya. Tak kau ni anu, tak kebaik jembatan benih candra boleh. Iya deh, jadi orang buruan orang itu ada. Oh, tapi kan sekarang sekarang deh, Marco kena aja kena aku aduh amal lima sih, punya dari. Oh, tapi jangan cak orang deh malah iblis sama mak. Tinggal iblis pun orang ya, para saya itu jamin sama mak. Tuh, iya jembatan, jauh tepan dia kena biar deh. Nanti kok sebiar ya. Benih itu iya benih. Boleh, kalau kau boleh da'watul walid ila waladihi. Tuhan resepo are terima atau aki potong. Tapi syaratah nikasih terima bi Allah Ta'ala doa kini kaleres muka Allah Ta'ala. Penyukun dari sepo ke anak kini kaleres. Menabi penyukun dari sepo ni kaleres muka akhima. Nika istijab betul anda risepo. Contohnya, ya Allah, muka anak aktina itu tiakina orang si soleh kusteh. Nika itu, nika risepo, nika istijab betul anda. Salamataki anak aktina. Pawan ingat cara ngabulah si ongkun di ajunan pangeran. Anyun paringin hidayah anak.
Anyon paringin petodu anak. Anyon tolongin Gusti anak. Nika iki yo benika. Anyon iki seneng ngaji dari ilmu agama Gusti. Mane taune mbode ajunan Gusti. Nika terima doa dari sepo. Bahkan apa lo dengan para wali santri tanisin putra lagi muka-muka iparna ilmu ipari seneng nyari ilmu nah Allah muka ipasenang nah alaku hasil ilmu nah muka ipasenang nah nama lagi ilmu nah so lagi muka-muka ilmu nah manfaat manfaat ke agama manfaat ke abang kibi manfaat ke setuju umat Islam so lagi doa nari sepuh saya terima di Allah Ta'ala ke anak nikah namun doa nari sepuh nikah lelos mumpu agama tapi mana di doa nikah keliru ke aturan agama doa nari sepuh tak terima kia jadi lepas anda petik dengan kantor doa nari sepuh ke anak terima nih kutu tengku kelu aduh-aduh nari sepuh jadi orang nari sepuh bako suara ucap tarik zaman lah kelero, tak ada, terus tuan tak ada pesanan. Kata orang bisa, kita akan ke terus tuan. Tak kira bisa terus tuan kini mensalah ke aturan agama. Nah, tak bisa. Allah Ta'ala ni tak bisa diintervensi hamba-hamba tak bisa. Tak bisa. Bahkan kalau siapa terus tuan kelero, orang ini kebener, anak ini kebener gak? Saya doa kini salah ke agama. Kamu saya tolong Allah Ta'ala. Ini perlu jelas nih. Badan jauhkan ridhullah fi ridhul walidain. Ridhan Allah Ta'ala, ridhan ring sepuluh dua. Kalamun ridhan yang dua ini. Kata keliru ke agama. Mending tuan sama ke agama. Tak tepuk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada orang yang salah kepada Allah. Cuma kepranah ring sepuh nikah, nikah ke anak nikah, ruhamah dia mesti kasih sayang terhadap anak. Maka perlu oning. Jadi orang tua perlu kudu oning. Orang tepi ini kan mikir kena anak tu kan jadi ring tua tepi ini kan kota mati. Jadi dua kemungkinan ni tepi ini kan kena anak tepi. Bisa jadi orang tua, ya. Bisa jadi ahli kubur. Ini dua kemungkinan. Jadi mikir kebenaran kuk ini kan sampai tua tu kan jadi ring tua. Makin kutu beda bekal buat engkau calon jadi orang tua kalau tak mati kita tepat cara jadi orang tua itu anak orang sepuh saya terima ke anak nalihkan orang sepuh nikah doa leras muku agama karena adu'a leras pas terjuna adu'a leras seesok lagi leras seadu'a leras. Jadi da'watul walid ila waladihi nikah tak mata ada syarat paling aduan tak korsokor orang tua itu memang tua nanti itu beda syarat sumpaman makin dua hari tua dua aki ke anak mungkin kena beda debu tua ni sepo itu memang di Allah Ta'ala tapi tua ni kaya tuntut tak itu memang di mukulanya nak kira mula bila nak anak terbagus bagus-bagus tu orang di umur ya tak itu memang nikah. Takut doa dan syarat doa asyik terima nikah syarat takut tak itu untuk ipasraki dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kalau doa ini kan untuk berarti ngampuah ke doa tak ngampuah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi makan mun doa panjenengan mari doa atau ipasraki ke Allah Ta'ala malaikat inilah ngampuah ke doa apa hasil dia tuntut bagi tak tulis hasil dia tuntut. Setiap doa saya terima bi Allah Ta'ala, kita itu tuntut. Setiap doa saya terima bi Allah Ta'ala, kita itu tuntut. Cuma penerimaan Allah Ta'ala ke doa ini kan begitu lho. Kadang itu hirakiri itu nyes bi Allah Ta'ala. Mungkin itu tetapi ke dosa.
Muntun-tun beda iya akhirat hasil doa ini. Selama doa ini kata itu untuk. Ma min rajulin yitung illa stujiba lahu. Ima ayu antira lahu fi dunya. Wa ima ayu kafira andu nubi. Wa ima ayu akhir lahu fi akhir. Ma lam yitung bismin au qati'ati rahmin au istahajir. Di siapa besi doa ke Allah Ta'ala ini. Bekali terima kasih di Allah Ta'ala. Cuma penerimaan Allah Ta'ala ini kata lo. Pertama itu rezeki ini itu nya apa sih esok? Minta itu rezeki ini itu nya itu apa sih ke tuhan? Minta itu rezeki ke tuhan nak beda ya kira kulaku. Doa kini ke bukti ini beda ya kira. Selama doa kini kan tak itu untuk. Sahabat matur ke tuhan apa kusih mana bi doa itu untuk. Ya mungkin kok sumpaman itu apa sih tuntut kok kita terima di Allah Ta'ala ini kecuali guna Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara memang kan syarat kamu terotak itu tuntut tak mana tuh pas pas lagi ke Allah Ta'ala hasil bila bui dan Allah Ta'ala engkau kun tugas itu ahli ke Allah Ta'ala ini kita rogi je ya pas meriap tuh apa ya kayak tanya lagi sih kayak begitu ya iya cek pas pas lagi matur pas-pas lagi ke Allah Ta'ala. Mereka dia pas jatuh tutup. Dentik. Ganti maka sorban. Ini kan doa saya terima. Jadi. Maka berdebu. Dua anak orang mazlum. Ya terima di Allah Ta'ala. Ini kan tak mata dek persyaratan orang. Aduh, apa ku? Syarat doa ini pak ku tak ikut. Ya perusak ini kan. Karena itu aja doa ini. Doa ini kan syarat dari doa ini kan itu ada syarat pasrah ke Allah Ta'ala. Bener yang doa ini kan pas gak punya nolih, kenapa saya iya? Bener nih. Mungkin dengan doa pas kita doa itu juga. Lah ini kan unjuk rasa yang mereka pengeras ini kan. Ya iya. Ya kalau ini masalah tata keramana doa. Sebab doa ini kan laku. Sekut ikan lakunya pun waktu doa biasanya sudah tengkat dengan doa ini kepada yang sifat ini keteroleh ya. Biasanya ada iya apa sih paling keteroleh ini sudah tengkat biasa sebelum Allah kemana ada tengkat dia saya keteroleh akhirnya kasih mantul lagi yang tuli bang era apa tak ada yang kira ya. Mungkin dari mudah. Masih tak tahu sekali kan. Tapi kalau nggak masih kena kena saya dari raja, kalau ada berita ngerti kalau apa bisa kita kata dengan mana. Saya nggak buat kira-kira apa yang kita kata. Biasanya saya bilang tadi boleh burun lagi ya. Iya, minta sudah kita ibu yang kira budim. Betul. Mesti saya kata kata aja biasa, nak sih pada ini kata roh. Makan perlu tahu kan ya. Orang ia dalam dunia itu telok golongan. Setong golongan si paling benyar ya. Golongan pecinta dunia. Ada golongan si paling benyar ya. Di golongan si paling benyar itu nyari yang golongan pecinta dunia. Golongan si nomor dua ya, pecinta akhirat. Yang lebih sekonik ya. Hah? Lebih sekonik ya. Pas si nomor telok ya, pecinta Allah. Sekonian boleh dia. Nanti anak kapir ya golongan si nomor ya. Golongan gerombak. Pikir-pikir banjir. Pas ku tanya, kamu bagus golongan pecinta dunia dan pecinta akhirat. Kamu bagus, hah? Ber.
Kemudian yang bagus buat, ya cara buat bagusian pecinta akhirat bukan pecinta dunia. Mau pecinta akhirat atau pecinta Allah, kemasnya paling bagus dia. Hah? Jangan buat pecinta Allah sepaling bagus. Siapa aja sih kemas dia? Mau dijamin lagi. Paling kalah kepi. Pecinta dunia, pecinta Allah, ikhlas. Menyabi aing tadi sabonong dia aja. Iya terkadang buat deh sih ya. Nengi kolongan sih kamu buat deh ya. Tahu ke dunia ya? Dunia ria si masuk sangat ke ating. Iya. Andi bareng-bareng ikan leburi. Misalah gilir atau berhati karena dia anyar paling lebur sentengnya habis elah dari mati emang bro ya susah lihat hati rasanya jadi apa ini sepeda itu emang ini sepeda aja pas elah nangis bet. Emang susah berdua-dua ya? Tengok melulu. Ya sepeda rutunya. Berkik saking elan, buat pas berdua, dunia luar. Roman kik mapan, pas berdua angin berut, rempak. Kik buru mecek, ya rempak. Abin belum tahu. Apa tu romar? Tun dunia. Andi pesen, ibuat simpan. Pas hilang berbeda dompeta. Enggak malu berdua. Pok kira dia macam dunia. Andi anak sakit saraf, takut mati, takut hilang. Apa ada ni? Tun dunia dia. Abok sakit, entar ke dokter imunis, buat dokter sakit jantung kronir. Alias nopo operasi susah. Polan takut mati. Apa abang diri? Tun. Saya mau jantan di itu, ini apa saja. Cinta ke abek, nyamana cinta ke tun? Cinta ke anak, nyaman cinta ke tun? Cinta ke bini, nyaman cinta ke tun? Jauh-jauh beli. Dia macam begitu, saya kata itu mur ya. Ada campur dia. Jadi ya saya nggak tahu deh, iya termasuk aku dengan pecinta apa lagi ya. Ya. Deh iya. Le, ini nak benih pasaroh kata ada jadi yo, iya. Oleh bencinta ke anak, oleh bencinta ke bini nak. Oleh bencinta ke kendaraan nah, king sampai cinta dek ke anak, ke bini, dek ke badan, ke pijil ya, sampai merosak dek ke anak, dek ke Allah. Tapi ke pijil ben mekel cinta ke bini, tak ganggu ibadah, ya, tak ganggu taat, jadi dia tak keliru, malah dia nyilo ke pijil. Tidak sampai saya kesenangan benar ya. Maka tu kesahaban dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena saya kocak iman sempurna ya. Cintalah ke Allah ta'ala. Cintalah dekat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabiin aben.
albiin binina, albiin anaan, albiin dunyana. Ini sekoja iman sempurna dari Allah Ta'ala. Dia kare mikir buat dia. Iban dipikir, memang karena kalau ditingkatkan iman. Dari macara ningkatasi iman. Ya mau santri dia, laku kenceng saya laku, laku di program Maria. Salat saya lima juga, wadifana beri waktu terus amalaki. Dari masih ningkat terus. Sebab saya ini pikiran kepi. Guna aki pikir nah dari masih awli tambah aku bagusan. Bunyi pas kudu tanduk seneng jenjo. Cek sampai makalah akhirat. Cek sampai agaku. Cocok nak abang ke Allah Ta'ala. Cek sampai agaku cara nanggabu dia ke Allah. Cek sampai agaku cara faat dia ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ya. Jaman ini pertahanan itu terus. Pengendalian dipertahankan terus. Si pertama kutu ijaga ala kuah perintah nikah, si kutu ijaga keikhlasan, jangan sampai rusak. Ini pertama. Keikhlasan jik sampai rusak. Ini pertama. Kedua, tujuan jik sampai keliru. Tujuan si penderiah ala kuah perintah ngarep keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keridana Allah jadi ya, kan belum menikah senang nafsu na'aba. Nafsu, pengetahuan nafsu na'aba. Ya benih-benih keridana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ingin nafsu ini tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka keinginan si bedai nafsu na'aba ya, kutu bisa dikendalikan. Pada akhirnya, siapa datang bi Allah Ta'ala keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di pertama, siapa itu dipelihara, ya, niat ala ku'aba, niat itu dipelihara. Nomor dua, tujuan. Dia sampai tujuannya keluar dari si keridhaan bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini pada umumnya. Ada yang lebih baik lagi dari ini. Timun ban mulai sejak dini, mulai sekarang, seperti sekarang. Mulai belajar. Ala ko apa boi, ban luke-luke bibi, kutu enga ada takus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala ko apa boi, ban kutu enga ada takus ke Rasulullah Deki, ben bisa pas kutu ini ya, ten kok ngiring lampan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Pertama. Bila la ala ku kalakuan dice terlupai. Ini ya teh kala ben ikhlas. Ini ya teh kala ben ikhlas. Pas cek sampai niat ever rusak ben nafsu se muncul. Dikendalikan sehingga rosakan niatnya seikhlas dia. Pas nomor teluk tujuan ngarep keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat. Hari kutu biasa ki mulai sejak dini, mulai sejak di pesantren. Ala ku apa bayi, saya ingat dia Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat miring dalam panah. Bila ala kuah, pas niatin kalau berikhlas. Cara nak ala ku, jadi saya beda aturan masing-masing. Jadi nak si pas kutu ngaji. Si kutu ngaji. Si perlu nak ngaji ya dia. Ring ngaji hari pertama si wajib. Hari tahu kedeka Allah Ta'ala. Bentau deka sifat saya pada Allah Ta'ala. Pas nomor dua. Tahu cara nak ngabulah ke Allah sesungguhnya. Allah. Mari dia pas kutu tahu cara nak alaku menurut aturan-aturan syariat ada lemah. Dekat kutu bisa nyimpul lagi dengan hari keliat, saya terang lagi. Hari aku apa disimpulkan? Disimpulkan. Tiba mun mari ngaji, berapa ruang? Simpul lagi. Oh,
daya carna. Umpama na ben makila tau maca kitab, tau ama nain, tau ama ham, tau ama kum, caran aku setiaki, palok. Macaran aku setiaki iria. Tak tahu tanya lagi ke ustazah. Tak berarti moro gelek guru, kudu pun ngerti mun macana. Pecuna mun main nanti. Tapi karena aku kira kan kata, iya. Kita mari jaga lakuan jimu tadi. Toko kun wajib itu kok. Kalau tak laku aku tak tahu. Jika asus sampai sedia dia. Suburung tahu. Tinggu piaki pas kalero. Di banyak bukti. Kemarin ngaji di nak misal ngaji sevina. Sama kemarin ngaji. Oh makfuman lah tahu. Yang pula kira tahu. Cara tak laku. Kasi apa nih kata. Dia. Tolong tak contoh lagi. Dia. Contohin mas Andi. Hebur dia. Ben men mari ngaji wis tak bisa nyempul ati. Den padentong bitongan tak tuah jumlah wen diri. Ngitung dulu. Setong dua telu wen metong tong bitongan. Berapa le? Tahu ni. Pelakin tedung ben dia. Si tidak maafkan dia, si bisa oleh tambahan kefokusan di Allah Taala. Malah berdolen, ponsel dekat saos. Allah, tamas patihai, mas patiha, nyon ke Allah Taala. Sudah jika keliruan dan kacang kolangan saya nak lebat mungkin seorang ya Allah Ta'ala tas karena umur si bedek muka-muka iraksah ya Allah Ta'ala dan muka-muka itu tua kini kacir dan cedan seiridai sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin Allahumma amin Al-Fatiha A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي فاجعل مجتمعنا ويا حسن كتامي واغتنا ما قد سألنا من عطاياك